dengan uang pribadi nyewa Uber. So, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung dari kapan kalian nonton video kali ini. Dan hari ini gue rencananya bakal ke villa buat merayakan ulang tahun Bali Fitgram. Namun gue bakal jemput seseorang terlebih dahulu, kemudian membawanya ke sana, kemudian pergi lagi. Gue bakal ngambil nasi di suatu tempat untuk memberi makan banyak orang, dan baru kita merayakan ulang tahun Bali Fitgram yang sangat mewah ini. Oke guys, gue bakal OTW dulu dan dadah. Ya, akhirnya gue sampai di rumah seseorang yang bernama Raditya Narendra Sutra. Ya, kita mau ke villa. Gimana perasaannya dijemput di Rangga? Baik sekali. Mau dijemput mah di Rangga lo. Bagus. Nah, kita OTW dulu. Guys, kita sudah sampai di villanya, tetapi mesti mengambil nasi dulu sama orang ini. Jadi, kita berangkat dan meninggalkan villa. Ntar aja yang liatin villanya pas sudah gelap. Pilihan Cina. Eh, ganteng tuh di sana. Iya lah, kamera mahal nih. A7S. Rencana ngambil makan, tapi makanannya belum jadi. Belum selesai. Dan sekarang kita nunggu sambil makan. Nunggu makanan dengan cara makan. Akhirnya nasinya selesai juga. Buka, Pak Uber. Cepat ini, saya kelelahan, Pak. Nice, Pak Uber. Bang, Uber. Aduh bagus, kasih top chang. Aduh, makasih Pak Uber. Berapa sekarang kalau ke Denpasar? Kena 300.000. Murah sekali. Kita akan segera kembali ke villa untuk memberi makan teman-teman. Boom. Baru masuk mobil sudah gelap. Berbeda sekali dengan saat baru sampai, karena nunggunya 2 jam padahal janjinya jam 5. Ternyata ini jam setengah 7 baru selesai. Untung dapat Uber yang sabar. Kalau nggak udah tertinggal. Ngebut Pak Uber. Ngebut Pak. Siapa? Pak, saya sudah bayar mahal-mahal. Masa dari saya ngevlog dari siang sekarang sudah malam. Gak nyampe-nyampe. Cepatan. What's up? Gak sampai. Mana nih taruh? Kan gue lu A7S KW. Anjay. Woi, jangan nih kak, lihat kameraku kak. Aku udah beli kamera galak nih. Jadi guys, gue lagi di toilet. Meskipun tidak teratur, tapi kita akan berusaha membuatnya jadi teratur. Akhirnya lega. Wey, mantap, Derangga. Hai, Derangga. Yuk, sekarang kita jalan-jalan keluar melihat suasana. Makan lagi, Ge. Harusnya dimakan. Hei, hansap, usai. Yoi, bagaimana perasaannya setelah mendapatkan pasangan hidup yang baru? Aku merasa hidup kembali. Bagaimana dengan yang lama? Dia sudah mempunyai pilihan hidup. Boom! Yo, Sakai! Wah. Vlog ini random sekali. Hey, yang penting happy. Halo. Oh, yang di situ lagi main werewolf. Love you, Derangga. Halo, Derangga, love you. Love you, Derangga. Eh, terima kasih. Hey, food, food. Wah, lumayan, lumayan. Yang penasaran werewolf itu seperti apa? Ayo kita telusuri game werewolf itu. Jangan ada yang ngintip di WhatsApp. Dim, yakin ya Dim ya? Siapa yang gini Dim? Mereka lagi tidur. Werewolf, duo werewolf, bangun dari tidurmu. Duo werewolf, bangun dari tidurmu. Dancer, bangun dari tidurmu. Bangun dari tidurmu. Oke, kira-kira seperti itulah werewolf. Hukuman buat yang kalah. Ini dia, hukuman buat yang salah food. Kita akan segera lihat. Play. So what's up guys, jangan lupa buat subscribe di Rangga Kuncoro di YouTube. Dot com slash Rangga Kuncoro gitu dulu. Dan jangan lupa juga buat subscribe.
Halo guys. Halo, halo. Itu mah bos Palu. Oh, shit. Halo, halo. Halo. Tentu hati. Era Ramadan. Bangsa. Sorry, sedikit waktu. Biar cinta datang dan kita biasa kepadaku, beri sedikit waktu. Sampai nanti akan selalu bersama dirimu, dirimu. Sekarang sudah jam 8 lebih 5 dan ternyata semua sudah berenang di luar. Yo, what's up? Hey. Halo, Soge. Gue hari mau cabut ya. Ada gue ngeri. Oh ya. What is up? What is up? Selamat pagi dunia. Yeah. Jadi kita setelah ini mau makan baru cabut. Bang sih lagi bisa kayak gini. Sekarang kita sama teman-teman. Oh iya ya gitu dah. Antar aku pulang. Mana? Kan menemani selalu udah dari vlognya pagi, dari vlognya terang sampai gelap, sampai sekarang terang lagi. Pak Uber tetap setia menunggu di pos ini. Lihat Pak Uber. Yuk, kasih ya. Yo, Pak Uber. Balik. Teteh. Love you. Okay guys, karena sekarang sudah pada mendekati jam check out, jadi kita akan segera pulang ke rumah masing-masing untuk kembali beraktivitas sebagai profesi masing-masing. Jadi vlog ini cukup sekian. Selalu ingat untuk like, comment, dan subscribe channel ini ya. Okay guys, cukup sekian dan hasta la vista, baby.